Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni antum bi khairin wa bi sihah wa bi afiyah. Alhamdulillah wa ana aidan bi khairin wa bi sihah wa bi afiyah. Alhamdulillah ala kulli hal walau kunna wa antum ayyuhat talamis ayyuhat tullabi wa talibat antum tata'allamuna minal bait wa ana mudarrisatikum u'allimukum minal madrasah. Alhamdulillah ala kulli hal. Okay, qabla kulli syai' hayana bada kulla syai'in bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan bila didahului dengan bacaan basmalah, insyaallah tidak akan terputus dengannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ridhonya lah yang kita harapkan ya, apalagi dalam aktivitas belajar atau menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu bahasa Arab ya. Oke. Kali ini materi kita tentang atop ya. Atop atau orang biasa menyebutnya isim tabi'. Nah, ini kaidahnya ya, tata bahasanya seperti ini, al-qa'idah. Ya. Qa'idatun 'anil 'athfi bil waw. Kaidah tata bahasa tentang atop ya, tentang atop dengan huruf waw ya, karena atop tuh banyak juga jenisnya, bukan hanya huruf waw saja ya. Al-atopu tabi' yatawassatu bainahu wa baina matbu'aihi ahadu ahrufil 'athfi. Atop adalah isim yang mengikuti yang ada di antaranya yaitu yang mengikuti salah satu huruf atop. Agak ribet ya memahaminya. Yang jelas atop berupa huruf waw itu sebelum huruf waw itu disebut matbu'i, yang diikuti ya. Kemudian sudah huruf waw disebut isim tabi' atau yang diikuti. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya lagi akan kita lihat di sana penjelasan dari qaidah ya, penjelasan dari tata bahasa yang ada ini. Jadi min ahrufil atofil alwaw. Nah, salah satu huruf atop adalah huruf waw. Nah, inilah fokus kita mempelajari isim tabi' ini. Jadi yang jelas al-atfu tabi' yatawassatu bainahu wa baina matbu'aihi ahadun ahrufil 'athfi. Nah, atop adalah isim tabi' ya. Yang sebelum huruf waw disebut matbu'ah, yang diikuti. Kemudian sesudah huruf waw disebut isim tabi atau yang diikuti. Nah, kita lihat contoh ya. Amsilatun lil atopi bil waw. Contoh dari isim atop dengan huruf waw. Ya. Al-fallahu wat-tajiru wat-tabibu kulluhum yahtaju ilaihimun nas ya. Petani, pedagang, dokter, semua mereka dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan manusia, dibutuhkan oleh masyarakat. Nahnu na'kulur ruzza wal fawakiha wal hadrawati. Kita makan nasi, buah dan sayuran. As-suhufiyu yaktubul akhbaru fil jara'idu wal majallati ya.
wartawan menulis berita di koran-koran dan majalah-majalah. At-tabibu yadhhabu ila al-mustashfa wa yu'alijul mardo. Dokter pergi ke rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Nah, kita bahas ya satu per satu dengan waktu yang ada. Al-Falahu ini, dia kan kata sebelum huruf waw. Ya. Nah, Al-Falahu inilah yang disebut matbu', yang diikuti, ya. Yang diikuti. Kemudian waw-nya ini huruf atop. Kemudian sesudah huruf waw disebut isim tabi'. Ya ini ya. Isim tabi'. Nah, sesudah huruf waw disebut isim tabi. Karena karena mengikuti ini yang matbu' yang diikuti, matbu'ihi yang diikuti. Nah, nanti ini tadi ini ma'tub 'alaihi atau matbu' ya. Matbu' boleh, ma'tub 'alaihi boleh. Ini isim tabi' atau ma'tub saja. Ma'tub itu disebut matbu' ya. Ma'tub disebut isim tabi' karena dia mengikuti ini matbu' ya. Ini ya. Ini disebut isim tabi' ya, isim tabi'. Kata sesudah waw disebut isim tabi' ya. Karena apa? Ini atau disebut ma'tub karena dia mengikuti ini matbu' yang diikuti. Yang diikuti ini ya, ini namanya yang diikuti. Jadi nanti ini mengikuti segala hal apa yang ada di sini. Nah, kalau di sini baris depan, di sini juga baris depan. Ya, kalau di sini baris atas, di sini mesti baris atas. What tabibu? Nah, ini seterusnya sama hukumnya ya. Ya, mengikuti yang di sini. Mengikuti yang di sini juga. Nah, sama kan barisnya? Nah, jadi intinya kata sesudah huruf waw, kata sebelum huruf waw disebut matbu' atau ma'tub 'alaih. Kata sesudah huruf waw disebut isim tabi' atau ma'tub. Ini tadi ma'tub 'alaih, ini ma'tub gitu aja ya. Nah, ini juga sama hukumnya dengan yang ini ya, ini jadi ma'tub, ini ma'tub 'alaih karena dia sebelum huruf waw. Nah, kata di antara ma'tuf 'alaih dan ma'tub, matbu' sama dengan ma'tub 'alaih ya. Kata di antara ma'tuf 'alaih dan ma'tub di antaranya adalah huruf waw yang disebut harfun atop, huruf atop. Nah, jadi ini ma'tub harus mengikuti ma'tub 'alaih dalam segala hal. Ya, baik dari segi jenisnya, baik dari segi jumlahnya, baik dari segi i'rabnya ya. Kemudian kulluhum yahtaju ilaihimun nas ya, tadi ini sambungan daripada ini ya. Nah, kemudian nahnu naqulul arzza. Nah, ini tadi sebelumnya, ini baris depan, yang ini harus mengikuti ini dalam baris depannya, ini juga baris depan. Nih, nahnu naqulur ruzza wal fawakiha. Kami makan nasi kemudian buah-buahan. Wal khadrawat. Loh, kok ini kok baris bawah, Mi? Tapi katanya mengikuti sebelumnya. Nah, ini kenapa baris bawah? Karena tanda ini kan apa? Jamak ya. Jamak tanda mansubnya, jamak taksir, jamak muannats salim yang ini dalam bentuk kata benda dia itu harus baris bawah ya. Nah, itu syaratnya. Jadi ini dia dalam bentuk ini mansub karena dia objek ya. Objek itu harus baris atas ya. Ini juga baris atas, tapi kalau dia dalam bentuk jamak jamak mu'annas salim yang berhubungan dengan kata benda, ini kan kata benda al-khadrawat ya. Al-khadrawat ini harus baris bawah. Dia i'rabnya ini adalah mansub ya, mansub baris atas, yang ini baris atas tapi ini baris bawah. Nah, karena apa? Karena dia jamak
Mu'annas salim, tanda mansubnya adalah baris bawah, ya. Nah, tapi posisinya dia disebut tetap mengikuti ini, tetap mengikuti matbu' atau ma'tub alaih. Mana ma'tub alaih? Yang ini arruzza, ya. Ini baris atas, tapi ini kok baris bawah? Misalnya harusnya baris atas lah. Ya iyalah, ini kan jamak mu'annas salim, ya. Dia i'rabnya dia baris bawah, ya. Tapi dia mansub, tanda mansubnya adalah baris bawah. Nah, kemudian as-suhufiyun yaktubul akhbar fil jaraidil majallat. Nah, wartawan menulis berita di surat-surat kabar dan majalah-majalah. Nah, ini sebelum huruf waw mana? Nah, ini dia apa? Tunggu ya, wal jaraidi wal majallat yaktubul. Nah, sebelum huruf waw mana? Ini al jaraid. Al-jaro'ida. Nah, ini yang disebut matbu' yang diikuti. Nah, waw ini huruf atop dan yang ini adalah isim tabi' yang mengikuti atau ma'tub. Yang ini ma'tub alaih. Jadi, apa yang diikuti? Yang diikuti i'rabnya lah. Ini i'rabnya akhbarul jaro'idi. Jaro'id. Jaro'ida. Yang sini jaro'ida ya, bukan jaro'idi ya. Nah, fil jaraidi karena dia ada huruf jar ya. Jadi di sini dia posisinya majrur. Fil jaraidi di surat-surat kabar. Dia sini posisinya majrur. Jadi matbu' ini yang diikuti mengikuti ya, yang mengikuti harus mengikuti yang diikuti ya. Nah, ini ya dia pengikut. Ini majallat. Nah, dia kebetulan di sini hani majallati ya. Mengikuti karena dia isem majrur ya, majrur di sini sebelumnya adalah huruf jar, jadi sini baris bawah, di sini juga harus baris bawah, dan di tengahnya adalah huruf atop ya. Yang ini matbu' yang diikuti, yang ini tabi' yang mengikuti, yang sini ma'tub alaih, di sini ma'tub, sama aja ya. At-tabibu yazhabu ilal mustashfa wa yu'alijul mardoh. Dokter pergi ke rumah sakit dan mengobati orang sakit. Jadi ternyata ma'tub dan ma'tub alaih itu bukan hanya ada pada isim atau kata benda, ternyata ada pada kata kerja ya. Nah, di sini yang menjadi ma'tub alaih adalah yazhabu, pergi. Nah, di sini baris depan yazhabu ya. Yazhabu. Kemudian di sini setelah yazhabu ada waw. Di sini disebut matbu'. Waw-nya huruf atop dan yu'alijunya adalah isim tabi'. Di sini bisa juga di matbu' ini disebut ma'tub alaih. Di sini ini yu'aliji, yang ini sebut ma'tub saja atau isim tabi, fi'al tabi, fi'il mudhari ya, ini fi'al. Jadi tadi yang nomor contoh nomor 1 2 3 adalah bentuk isim, contoh nomor 4 adalah bentuk fi'il. Jadi harus mengikuti ya, di sini yazhabu, di sini ya juga yu'aliju, di sini baris depan, sini baris depan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mungkin penjelasan Umi panjang lebar, sekarang kita ambil kata-kata kuncinya gitu ya. Jadi insya Allah bisa terekam dalam memori ya. Nah, ini syarhum minal qa'idah, penjelasan dari tata bahasa yang tadi. Nah, pertama, kata yang dibaris bawahi dua, itu dua kali itu ada. Kata yang dibaris bawahi dua kali itu adalah ma'tub alaih. Nah, anak-anak dan para pemirsa sekalian yang mencintai bahasa Arab yang mengikuti YouTube ini ya, konten pembelajaran ini, kata yang di baris bawahi, baris bawah dua itu disebut ma'tub alaih atau matbu' yang diikuti ya. Kemananya kata sebelum huruf al-waw, sebelum huruf waw. Nah, itulah disebut ma'tub alaih. Perhatikan kata yang bergaris bawah dua, yang digaris bawahi dua, boleh juga. Kemudian kata di antara ma'tub alaih dan ma'tub adalah huruf waw yang disebut huruf atop ya. Kata di antara ma'tub dan ma'tub alaih itu adalah
huruf waw atau disebut harfun atop. Kemudian kata yang di baris bawah satu, maksudnya bergaris bawah satu adalah ma'tub. Perhatikan, nah, contoh nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat. Perhatikan, kata yang bergaris bawah satu itu disebut ma'tub atau disebut isim tabi' atau disebut apa lagi ya, isim tabi' lah, isim tabi' atau ma'tub gitu. Nah tadi yang kata sebelum huruf waw itu disebut ma'tub ala alai atau matbu' ya, atau yang diikuti ya. Udah jelas ya nak, ini kata kuncinya nih. Kemudian ma'tub alai dan ma'tub itu ya, ma'tub alai kata sebelum huruf waw dan kata sesudah huruf waw bisa dalam bentuk kata kerja, kata benda, dan bisa dalam bentuk kata kerja ya. Nah itu, kemudian ma'tub mengikuti ma'tub alai dalam segala hal ya, dalam segala hal ya, dalam hal bisa aja, dalam hal i'rabnya apa aja itu, rafa, jar, dan jajam ya. Nas, rafa, nasab, jar, dan jajam. Jadi kalau ma'tub alaihnya baris depan, ma'tubnya juga harus baris depan ya. Kalau ma'tub alaihnya baris atas, ma'tub juga harus baris atas. Jadi semua diikuti ya, ma'tub mengikuti ma'tub alaih dalam hal i'rabnya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian ma'tub disebut isim tabi'. Nah itu yang penting, pengikut ya. Dan ma'tub alaih disebut matbu' atau yang diikuti ya, yang diikuti. Oke, kita lanjut ke situ ya. Tadribu alal qa'idah. Ini latihan. Latihan singkat ya. Nah, istakhrija min al-ibarat al-atiyah al-ma'tub wal ma'tub 'alaih ya. Nah, keluarkan dari dua kalimat ini mana mana ma'tub dan mana ma'tub 'alaih. Nah, yusallil fallah wat tajir fil masjid. Petani itu sholat, petani dan pedagang itu sholat di masjid. Nah, coba dikeluarkan dari situ, dikeluarkan ya. Mana yang ma'tub dan mana ma'tub alaih. Nah, tadi coba ya, sebelum huruf waw itu disebut apa? Ma'tub alaih. Jadi, kita keluarkan dulu apa permintaannya di sini. Ma'tub dulu ya yang diminta, baru ma'tub alai. Jadi mana di sini ma'tub yang sesudah huruf waw? Berarti tajir. Kita baris berapa ya? Kita baris satu aja ya. Nah ini tajir ini adalah tajir sama dengan ma'tub ya. Itu ma'tub ya. Tadi kan situ contohnya ma'tub alaih yang bergaris dua ya. Nah, jadi mana yang ini, mana yang tunggu. Kemudian bagian nomor 2-nya, na'kulut tufaha wal burtuqal kullayyum. Kami makan apel dan jeruk setiap hari. Nah, sebelum huruf waw apa? Tadi kata kuncinya sebelum huruf waw adalah ma'tub alaih yang mengikuti ya, isim yang mengikuti. Kalau dia bentuk isim, nah kalau dia bentuk kata kerja itu juga namanya ya. Wal burtuqal, nah ini sesudah huruf waw disebut ma'tub. Jadi yang ma'tub apa di sini nomor 2? Al burtuqal ya, karena dia sesudah huruf waw ya. Kita buat ini tadi at-tajir ya. At-tajir. At-tajiru. Yang kedua, at-tufahu. Nah, at-tufahu adalah ma'tub. Nah, kita cari ma'tub alainya. Yang nomor satu ma'tub alainya adalah al-fallahu ya. Al-fallahu. Nih, ma'tub alai ya. Kemudian yang nomor 2-nya al-burtukol tentunya ya. Al-burtukol. Eh.
Al-burtuqal. Nah, ini ma'atub alaihi karena dia sesudah huruf waw, ya. Deh, salah deh. Tunggu ya. At-tufah itu yang ma'atub. Ya, itu. At-tufah itu yang ma'atub alaihi. Mana dia penghapusnya ya? Nah. Keren kali penghapus kita. Mana yang maktub? Yang maktub itu at-tufah ya. Al-burtuqol ya, al-burtuqol. Karena yang diminta itu dulu tadi. Nah, yang sini yang maktub alai tentunya at-tufah ya. Nah, terbalik tadi at-tufah. Paham ya? Mana yang maktub? Yang maktub adalah sesudah huruf waw. Sesudah huruf waw ya. Ini maktub at-tajir sama al-burtuqol. Mana yang maktub alaih? Tentunya sebelum huruf waw, yaitu al-fallah sama at-tufah. Oke, paham ya? Insya Allah pahamlah. Karena udah ada kata kuncinya tadi di sini ya. Nah, kata yang bergaris dua itu adalah maktub alaih. Kata-kata yang bergaris satu itu adalah maktub yang